Ihsan Mustafa Maulana kalahkan Fabian Roth asal Jerman. Pada turnamen Spain Masters lalu, Ihsan Maulana Mustafa harus terhenti di babak pertama karena dikalahkan oleh Cesar Hiren Rustavito dengan skor 18-21, 20-22. Namun pada Australian Open kali ini, Ihsan Maulana Mustafa langsung tancap gas dengan mengalahkan wakil tunggal putra asal Jerman Fabian Roth melalui rubber set dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-18. Dengan kemenangan tersebut, Ihsan Maulana Mustafa melaju ke babak berikutnya. Semoga keberuntungan tim bulu tangkis Indonesia di Spain Master selalu terulang di Australian Open kali ini dengan menyapu bersih piala dan mempersembahkan dengan menjandang juara umum.